Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawanku. Dan oke, mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari beliau Gus Baha dengan tema ini ada salah satu mahasiswa mempertanyakan tentang terkait dengan demonstrasi demokrasi dan juga terkait dengan hubul waton minal iman, bagaimana tentang kita menyuarakan pendapat. Mungkin bagaimana dengan penjelasan dari beliau yaitu Gus Baha, mari kita simak videonya berikut ini. Let's go. Sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana
dalam air. Saya beri contoh yang positif. Nabi pernah sholat duhur di dua rakaat. Sebagian kan karena asar, tapi yang lebih kuat itu duhur. Setelah dua rakaat Nabi sholat, itu akan duhur sholat ke suatu tempat kapanan tidak ada yang tidak karena mereka sopan tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat pintu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, waktu sholat sholat amnasia. Ini sholat terlebih kosor. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah merampungkan kajian singkat dari beliau itu Gus Ba. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dalam mengkaji kajian dari beliau. Mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu kawanku ya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orjid ini. Mungkin begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.